Jalan ke bandar jerantuk. Lepas dapat duit upah ngutik getah sekarak semalah, pagi lagi kami saudara duduk tunggu kat atas sebas. Nak pergi bandar jerantuk. Sebelum pergi kami minum pagi dulu. Besok kerai cicu haiter je. Dalam pukul 8 bas sampai dah. Bas syarikat Tanjung Keramat ada lambat STK. Besar kat atas badan bas teh. Ni je lah bas yang ada. Driver sekejap usuk sekejap pok ya. Bertukar demo berdua ni je lah. Bergila. Tak ada orang lain dah. Kau mah lupa masa tu berapa tambah. Kalau tak silap dalam singgit 6 ke singgit 8 agaknya dari sekedar ke jerantuk. Entah lupakah. Masa tengah masuk dalam bas, kah perasan ada coklat getah bekas orang bertemping kat belakang ada satu kursi bas teh. Mujur tak terpegar. Entah siapa makan selik si teh. Habis nak mampu. Kami duduk atas kursi panjang belakang sekali. Berkelimut juga sesama sepupu sepapat berabuk nak duduk kat tepi tingkap. Dapat angin, tidaklah pening sangat kepala. Maklumlah jalan banyak tak kona-kona. Kah rampu besok sepupu kah bawa dari rumah tadi. Makan ke puji mat kek mintak sikit nak nyeberai. Jalan pojoh juga naik bukit turau bukit. Banyak bukit tinggi siap ada kona tengah-tengah bukit teh. Kecuk perut kalau bayi tengah turau bukit. Rasa macam luruh jantung gugur masuk dalam perut weh. Palihkan risau sekali bila lalu bukit dia menggelar ke bukit atak. Bapak tinggi macam nak. Kek tengah mendaki tiba-tiba ada pulak kona bukit mentajar. Jalan pulak paling sempit. Alik sebelah ni tebai bukit. Batau. Alik sebelah sana pulak curah. Dalam. No jauh ke bawah. Kerai juga. Ama selisih lori balok lah paling kerayat. Mak Demus buat jalan super begitu kah tak tahulah. Sampai bandar jerantuk merata kami melayang. Mula-mula beli burger kat gerai sebelah depan stesen bas, stesen lama. Duk berjalan je tak tahu ke mana hala. Singgah sana, singgah sini. Masa tu ada kedai besar bertingkat macam orang panggil mana ni. Mall, pusat beli belah atau pasar raya lah senang cakap. Lupa dah nama dia, mesra juga. Tang ini bandar lama lagi. Lama Mac dah tang ini. Tahun 90-an. Biasanya kan suka tengok tempat berjual kaset dengan video. Tengok je, tak beli pun. Kek radio dengan mesin pemain video tak nyeda. Dah puas melayang dalam mall teh. Pergi ke pasar besar jerantuk pulak. Saja je tengok orang berjual sayur kampung, daging kerbau, pati sangkar, macam-macam lagi lah. Kayaknya sama je tak ada beli benda juga. Dah puas pergi ke kedai jual buku-buku dengan majalah. Berdepan dengan restoran Zainuddin dekat dengan tempat taksi sebelah pejabat pos, hampir dengan MB. Belilah majalah hujah tak apa buku drama. Kulu kile dah nak dekat petang. Duk pula minum air sambil makan kuih. Tak ada dah makan tengah harinya dah. Lepas tu duk pula melepak kat stesen bas. Tengok kau kelakar orang ramai. Kau petang kau kurang orang. Nak berok besi lagi ke tanah awal tak apa jambai pam minyak. Dok entak je lah si teh. Tunggu sampai bas paling akhir. Dah nak balik teh ada jugalah beli barang-barang sikit bawa kaki dengan wel macam buah limau, buah anggur, kuih-kuih, biskut. Ada seorang sepukah teh. Duit ada ke nak ngeto ke kasok mo beli itu beli ini. Yah, kah tak embuh. Tak nak kah. Kami berbudak biasalah beli kuih, beli cekadi biasanya tora, denda macam-macam lah. Galak makan sebab tak ada beli buah keranji sepaket. Kalau tidak boleh korotih-korotih dalam bas masa balik kera. Tak lama teh, bas sampai kami pun naik balik rumah.